Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, hari ini kita akan mendengarkan deklarasi atau pidato kemenangan dari pasangan Noel dan Julio. Tapi sebelumnya, jika ada yang keberatan dari hasil pemilu, silakan diutarakan. Jadi, sekiranya kalau ada masalah, kita selesaikan semuanya di sini. Ibu guru, pasangannya Kristin belum datang. Oh iya, Kristin. Pasangannya mau ditunggu atau bagaimana? Tidak usah, Ibu guru. Nanti apa yang saya dengar, saya kasih tahu sama dia. Yakin, Kristin? Tidak mau menyesal? Tidak. Kalau tinggal dari mulut ke mulut begitu, lain sampainya nanti sama kakak Adel. Mulut betina nih, bos. Saya yang tidak punya pasangan, kenapa kamu orang yang sewot? Yang ibu guru tanya tadi, kalau ada yang keberatan tentang pemilu. Kamu malah keberatan pasanganku ada atau tidak. Jaka sembung naik odong-odong, tidak nyambung dong. Ambil alih saja, ibu guru. Kalau mau tunggu orang selesai bertengkar, sampai subuh nanti, itu pun baru setengah main. Oke, ibu guru ambil alih. Silakan sampaikan kalau ada yang keberatan. Tidak usah lagi bahas yang lain. Saya, ibu guru. Tunggu. Kakak Adel sudah datang. Banyak protes lagi kamu. Kenapa ini lagi, Kak Kristin? Itu paslon yang terpilih. Banyak protes. Terbalik. Malah yang terpilih yang gak protes. Sudah. Ibu guru kan sudah bilang tadi, jangan bahas yang lain. Sekarang silakan sampaikan kalau ada yang keberatan tentang pemilu yang sudah kita laksanakan. Saya tadi, ibu guru. Oh iya, Kristin. Silakan, keberatannya apa? Keberatan gosip. Saya keberatan dengan hasil pemilu, ibu guru. Saya yakin pasti ada kecurangan di sini. Saya juga pikir begitu, ibu guru. Apa tuh saya bilang menjilat ludah sendiri? Jadi, yang harus memberi tanggapan dari keberatannya Kristin adalah siapa? Penyelenggara pemilu. Silakan, Vano. Ini tanggung jawab kamu sebagai penyelenggara pemilu. Baik. Kalau ada kecurangan, berikan saya bukti dan akan saya tanggapi. Oke, kalau minta bukti. Republik Santo Kakak ini penduduknya 50% perempuan, bahkan lebih. Masa saya dengan Kakak Adel cuma dapat suara 13%? Huh? Sementara di konten Santo Kakak ini, dari episode pertama sampai episode terakhir, saya sudah memperjuangkan nama perempuan. Masa dorang tidak mau pilih saya? Oh, kalau itu belum cukup membuktikan, Kristin, kalau ada kecurangan. Secara matematis, itu cukup membuktikan, KPU. Secara geografis, ini membuktikan, Kristin. Perempuan kalau lokasi geografisnya tidak sama, pilihannya beda juga. Di depan bicara lain, di belakang juga bicara lain. Apa sih? Berarti, Kristin, kalau kamu sudah perjuangkan dorang, terus dorang tidak pilih kamu, kecurangan bukan di KPU. Di mana dan kecurangannya, KPU? Di kekompakan perempuan, Adel. Jangan di depan saling mendukung, di belakang saling menjatuhkan. Itu saja kuncinya, Adel. Bagaimana, Kristin, Adel? Bisa diterima tanggapan dari KPU? Bisa. Tapi tetap curang. Sudah, lanjut saja KPU. Tidak usah terlalu ditanggapi perempuan. Oke, saya anggap sudah selesai. Lanjut, ibu guru. Kalau ada keberatan yang lain lagi dari paslon. Terima kasih, Vano. Baik, kalau masih ada lagi keberatan yang ingin disampaikan dari paslon Rifan Pinjen, disilakan. Terima kasih, ibu guru. Saya juga punya keberatan. Ya, silakan, Rifan. Waktu saya kampanye, ibu guru, masa yang datang banyak sekali. Semua yang datang itu pakai kaos Rifan Pinjen. Tapi kenapa ya?
Tapi di hatinya dorang Noel Julio. Coyong, 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 coyong. Saya bukan tunggu jawaban dari kamu, Noel. Saya tunggu jawaban dari KPU. Ayo, Fano. Rifan menunggu tanggapan dari KPU. Silakan. Jadi begini, Rifan. Tidak semua yang berdiri dengan torang, tertawa dengan torang, itu temannya torang. Kamu tahu tidak, Rifan? Lagunya Nicky Astria. Dunia ini panggung sandiwara. Bukan cuma pejabat yang bisa bersandiwara. Rakyat juga sebisa. Jadi bukan jaminan, Rifan. Waktu kampanye rame, terus pemungutan suara juga mau rame. Apa yang mau ibu bilang, Noel? Sorry ye. Jadi begitu, Rifan. Cuma itu tanggapan dari saya. Nah, jadi bagaimana, Rifan? Bisa diterima tanggapan dari penyelenggara pemilunya torang? Bisa, Ibu Guru. Jadi begini, Rifan. Torang tidak boleh terlalu percaya dengan apa yang torang lihat. Simpan baik-baik rasa percayamu itu. Jangan sembarang kasih sama orang. Karena kalau dorang tidak bisa jaga, itu akan kembali sama kamu sebagai rasa kekecewaan. Cie-cie, Papa Noel. Papa Noel ini, pengalaman pribadi lagi yang dibilang sama anak-anak. Ibu Guru, keberatan sudah habis toh. So, tidak ada lagi yang keberatan? Sudah tidak ada, Ibu Guru. Kalau masih ada yang keberatan, Ibu Guru, so terlalu berat itu. Oke, kalau memang sudah tidak ada keberatan, sekarang kita lanjut dengan acara... Apa tadi, Noel? Deklarasi kemenangan, Ibu Guru. Oh iya, betul. Sekarang waktunya Noel dan Julio untuk deklarasi kemenangan. Silakan. Terima kasih, Ibu Guru. Berdiri, Wapres. Jangan malas-malas. Semua kerja, torang. Iya, maaf, Presiden. Jangan begitu lagi. Siap. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih buat penyelenggara pemilu. Terima kasih buat Ibu Guru. Terima kasih buat Papa Noel. Terima kasih buat lawan-lawan politik yang sudah berkontestasi dengan kami. Dan tentunya terima kasih buat subscribers yang sudah setia mendukung jalannya pemilu ini. Di sini saya mau mengingatkan bahwa pemilu sudah berakhir. Yang kemarin jadi lawan, sekarang mari kita menjadi teman lagi. Kita kembali ke kehidupan sebelumnya. Kristin dan kakak Adel akan kembali bermain masak-masak. Rifan dan Pincen akan kembali bermain perang-perangan. Mari kita akhiri kontes ini dengan sehat. Kami akan memimpin Republik Santu Kakak ini dengan amanah. Tidak tebang pilih pendukung kami atau bukan. Tidak membedakan ras atau golongan apapun. Karena kami adalah milik Republik ini. Dan buat lawan-lawan politik kami kemarin, kalau mau jadi pendukung pemerintah, kami akan siap bekerja sama. Wapres, ada yang mau disampaikan? Sudah, so lengkap itu. Tidak usah terlalu banyak bicara. Mau kerja torang. Oke. Sekian deklarasi dari kami. Maju terus Republik Santu Kakak sampai 1 juta subscribers. Terima kasih, Bu Guru. Sekian. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Presiden dan Wakil Presiden kita. Ibu Guru, ada yang saya mau tanyakan sama Noel dengan Julio. Oh iya, silakan, Fano. Jadi begini, Noel. Tadi kan kamu bilang sama lawan-lawan politikmu,
Kalau mau mendukung pemerintah, kamu siap untuk bekerja sama. Bagaimana maksudnya itu? Oh iya, jadi begini maksudnya. Nanti kan torang mau bentuk kabinet. Nanti kalau di antara dorang ada yang mau jadi menteri, torang siap terima. Begitu. Oh begitu. Moderator dan dapat jatah juga. Boleh. Jadi gubernur BS. Apa itu Noel? Catat-catat orang menikah? Aduh, pahit. Gubernur Bang Santu Kakak moderator. Yes. Rivan, siap jadi menteri? Menteri apa dong? Menko Polhukam. Oh, boleh. Ai suka sekali itu. Pincen, kamu jadi wamen. Terima kasih, Noel. Awas, kamu jadi wamen saja. Jangan rangkap-rangkap jadi jaksa lagi. Siap. Awas, eh. Kerja yang bagus. Ini demi masa depan bangsa. Siap, Presiden. Noel, Kristin dengan Kakak Adil dan... Kristin, Menteri Keuangan. Maaf, Noel. Torang akan tetap jadi oposisi. Iyo, torang tetap oposisi. Oh, kamu dua ini masih dendam. Bukan torang yang dendam, eh. Kamu dua itu yang haus jabatan. Iyo, tidak bisa kalau tidak ada jabatan. Kristin, Kakak Adel, saya ini mencalonkan diri jadi presiden karena saya ingin membangun negara ini. Tapi kalau saya cuma punya kesempatan untuk jadi menteri, akan saya gunakan untuk membangun negeri ini. Apa? Kamu dua itu yang tidak bisa berdamai dengan kekalahan. Dengar, torang bukan tidak mau berdamai dengan kekalahan. Torang juga bukan dendam. Torang tetap jadi oposisi, karena demokrasi tanpa oposisi, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Iya, betul. Karena oposisi sebagai fungsi kontrol, penyeimbang kekuasaan. Betul sekali, Adil dengan Kristin. Tetap harus ada oposisi. Baiknya, Fano. Ya, jadi anak-anak, di dalam demokrasi itu, yang mau mendukung pemerintah silakan, yang mau berdiri sebagai oposisi tidak bisa disalahkan. Itu juga benar. Jadi, jangan pernah menganggap oposisi sebagai musuh pemerintahan. Seperti Adel dan Kristin bilang, oposisi sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang dalam demokrasi. Dan seperti Papa Noel yang akan menjadi penyeimbang dalam kehidupannya, Ibu Guru. Demikian Pesta Demokrasi Republik Santu Kakak. Sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Dadah.